Asia Super Sports Group ASG bakal menganjurkan kejohanan Malaysia Supermoto pusingan kedua setelah mendapat kelulusan penganjuran dari Persatuan Automobil Malaysia AAM. Acara bakal berlangsung pada 6 hingga 7 Mei nanti. Menurut pengarah budaya, seni pelancongan dan sukan Jabatan Kuala Lumpur, Anwar Muhammad Zain, penganjuran kejohanan ini mampu menarik minat golongan muda untuk mendekati sukan permotoran. Taman Tasik Permaisuri Ceras merupakan venue yang dipilih untuk perlumbaan motor jenis scrambler ini. Berharap dengan projek ini lebih ramai lagi. Kita target golongan muda utamanya yang berminat dalam sukan permotoran ini akan datang pada itu. Jadi, dua hari ini akan berlangsung program ini dan kita anggap akan dapat menarik ramai lah daripada penduduk setempat. ASG telah banyak melahirkan pelumba-pelumba negara yang hebat seperti Khairi Zakaria yang meraih juara keseluruhan FIM Asia Motorsport 2013 dan 2014.